Waktu kita tengok akhir zaman ni tuan-tuan, kerana masya-Allah kurangnya ilmu kita ni, masya-Allah, kerana jahilnya kita, kadang-kala bila nampak orang mengaku jadi Tuhan, ikut. Orang mengaku jadi Nabi, mudah ikut. Orang mengaku Imam Mahdi pun ikut. Macam-macam kita ni kenapa? Tengok jalan sesat, mudah ikut. Tengok jalan hidayah, masya-Allah. Sebab apa jalan sesat tu senang? Tak payah sembahyang, tak payah apa, tak payah mengaji, tak payah buat apa. Engkau duduk je ikut aku, aku bawa engkau masuk syurga. Ha, senanglah begitu. Yang jalan hidayah ni, nak kena korban, nak kena susah payah, nak kena mujahadah, baru dapat untuk berjaya, masya Allah. Hadirin yang diberkati oleh Allah SWT sekalian, walaupun begitu, ulama kita tetap bagi harapan kepada kita, masya Allah. Nabi kita SAW bagi harapan, selagi kita masih hidup, sebab itu tajuk kita tadi, masih belum terlambat, masya Allah. Selagi kita masih hidup, selagi itulah, tidak ada istilah terlambat. Walaupun kita hidup dah banyak, kita membazir, banyak kita rugikan diri kita, tetapi selagi hayat di kandung badan, kita belum terlambat. Orang terlambat, yang pertama hari akhirat, masya Allah. Sampai di hari akhirat, dah masuk neraka, itu memang dah terlambat sangat dah, masya Allah. Yang kedua, golongan yang terlambat, iaitu golongan yang mana Allah Ta'ala sebut, yauma ya'ti ba'du ayat rabbik, pada hari di mana zahirnya sebahagian daripada tanda-tanda kiamat. Waktu itu Allah beritahu, la yanfa'u nafsan imanuha, tak bermanfaat lagi iman kamu. Jadi sebelum datang tanda-tanda kiamat yang besar, Nabi SAW beritahu, badiru bil a'mali sab'an, segera buat baik sebelum tiba tujuh perkara. Nabi suruh kita buat sebelum tujuh perkara ni, mana tak terlambat lagi. Yang pertama, hal tantazirun, kamu tidak menangguh-nangguhkan ibadat kamu, menangguh-nangguhkan ketaatan kamu, illa faqran munsian. Yang pertama sekali, selagi tidak datang kefakiran yang melupakan kamu terhadap diri kamu. Ada orang kadang-kadang dulu kaya, tuan-tuan, tiba-tiba jatuh miskin, bankrupt. Bila orang datang, bukan dulu awak ni orang hebat ke dulu? Tak adalah, saya, dia lupa diri dia dah, tuan-tuan. Itu maknanya dah terlambat dah waktu itu, masya Allah. Sebab tu masa kaya, sebelum jadi miskin, inilah peluang nak bersedekah, peluang nak beribadat, nak pergi haji, nak apa semua. Kadang-kadang duit banyak, tapi Allah Ta'ala tak buka peluang nak pergi haji, masya Allah. Kita istighfar banyak-banyak. Nabi SAW beritahu, barang siapa yang ada kemampuan nak pergi haji, tak pergi haji, maka jangan pedulikan dia sama ada dia mati sebagai orang Yahudi ke, Majusi ke, Nasrani ke, aku tak kisah. Aku tak peduli. Sebab dia ada kemampuan nak pergi haji, tak pergi haji. Kita ni kadang-kadang masa duit ada, kita tak fikir. Tiba-tiba, bila jatuh miskin, waktu itu barulah kita teringat, Allahu Akbar. Kalau masa kaya dulu aku pergi haji, sekarang ni dah tentu aku dah menunaikan perintah Allah SWT. Kadang-kadang kita jangan tangguhkan ibadat. Yang kedua, Nabi SAW beritahu, jangan tangguh-tangguhkan ibadat, jangan tangguh-tangguhkan ketaatan. Nabi SAW beritahu, hal tantaziruna illa ghinan mutghiyan. Kamu tidak menanti melainkan kaya yang menyebabkan kamu jadi durhaka pada Allah Ta'ala, jadi degil pula. Dulu elok-elok miskin, tak sungguh-sungguh ibadat pada Allah Ta'ala, tiba-tiba jadi kaya, mendadak pula, masya Allah. Daripada tak pernah ada duit, tiba-tiba duit banyak sangat, tak reti nak buat, lama-lama jadi durhaka pula pada Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala tak bagi kita tangguh-tangguh. Sebab itu dalam agama disuruh cepat-cepat, segera-segera dalam perkara kebaikan.